Halo Sob, di video kali ini gue kedatangan part baru. Ini dia, dari Pos Indonesia. Ini dikirim dari China. Gue beli dari marketplace AliExpress. Apa isinya? Yuk, langsung kita unboxing ya. Ini adalah part sepeda. Butuh waktu sebulan lebih ya, karena saat ini lagi pandemi. Jadi pengiriman dari luar negeri semakin lama. Yuk kita lihat apa isinya. Udah kelihatan ya. Ini adalah sadel. Ya, sadel sepeda. Ya, ini dia sadel sepeda dari Proman. Warna hitam Dove dan list merah ya. Ada lubang ventilasinya di tengah. Merek Proman. Ini sudah familiar juga ya di dunia sepeda. Oke, modelnya ergonomis, tipis. Tulisan Promennya di sisi kanan, ada lambang Promennya di depan. Nah, ini ada biayanya sebesar 46.000. Mahal banget ya. Pungutan negaranya 36.000, biayanya 10.000, totalnya 46.000. Harga belinya 198.000. Jadi sekitar 25% ya untuk pajaknya. Sangat mahal sekali, mungkin ini terakhir gue beli di AliExpress atau di luar negeri, karena selain memakan waktu yang lama, biayanya juga sekarang sangat mahal. Yuk langsung aja kita pasang di sepeda Noris. Oke, sebelumnya ini sadelnya velo, tapi sudah gue pindahkan ke sepeda yang lainnya. Jadi sekarang gue pilih merek Proman, selain modelnya keren ya, biar matching juga sama pedalnya, pedal merek Proman juga. Cara pemasangannya sangat mudah ya, tinggal dikendorkan saja kunciannya depan dan belakang, karena untuk seat post carbon light pro ini ada dua kunciannya, yaitu di depan dan belakang. Kalau untuk seat post standarnya kan cuma satu di bagian atasnya ya. Oke, sudah terpasang. Ini dia. Gimana Sob? Keren kan? Selain modelnya keren, ada lubang ventilasinya. Busanya juga lumayan empuk. Oke, terima kasih.